Hadirin sekalian, kita sedang menuju ke Putrajaya. Kita hendak menawan Putrajaya. Dan oleh sebab itu, kita kena menunjukkan kepada rakyat bahawa Pakatan Rakyat adalah pilihan yang jauh lebih baik daripada UMNO Barisan Nasional. Hadirin sekalian, perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Seperti yang dikatakan oleh yang amat berhormat Tuan Lim Guan Eng, zaman untuk bercakap sudah berlalu. Zaman untuk retorik sudah berlalu. Saya ingin ambil satu kenyataan, quote dari Buddha, "A dog is not considered a good dog because it's a good barker. A man is not considered a good man because he is a good talker." Hadirin sekalian, pada hari ini Pakatan Rakyat memerintah 4 negeri. Dulu 5, sekarang 4. Kita memerintah 4 negeri dan kita kena menunjukkan kepada rakyat bahawa Pakatan Rakyat adalah pilihan yang jauh lagi baik daripada UMNO Barisan Nasional. Dan oleh sebab itu, saya ingin menyarankan beberapa isu. Yang pertama, seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Nurul Izzah, rakyat Malaysia miskin demokrasi. Dan oleh sebab itu, sekiranya Pakatan Rakyat diberi mandat untuk memerintah negara ini, Pakatan Rakyat harus kembalikan hak demokrasi kepada rakyat. Yang pertama, pemilihan ketua-ketua kampung haruslah dijalankan dengan serta-merta dalam tempoh 100 hari. Ini boleh dilakukan kerana di Perak, di bawah pimpinan Dato' Seri Nizam, kita telah berjaya menjalankan pemilihan ketua kampung. 817 kampung tradisional, ketua kampung dipilih oleh rakyat. Yang kedua, kita kena laksanakan pemilihan ahli majlis. Yang ini mungkin kita perlukan sedikit masa, tetapi jangan lama sangat. Sekarang kita kena sediakan roadmap. Kita kena kotakan janji kita. Kita sudah janji kepada rakyat bahawa kita akan memperluaskan ruang demokrasi sekiranya kita menjadi kerajaan pusat. Dan oleh sebab itu, saya minta, saya mencadangkan supaya pemilihan ketua kampung dan juga ahli majlis dimasukkan juga dalam program 100 hari Pakatan Rakyat. Hadirin sekalian, mungkin ada orang petikaikan, ini mungkin membazirkan wang dan masa rakyat, banyak pilihan raya. Tapi hadirin sekalian, inilah namanya demokrasi. Jika tak ada pilihan raya, itu kuku besi. Jangan kita takut pada pilihan raya. Hadirin sekalian, isu kedua, saya ingin menyarankan kepada pimpinan Pakatan Rakyat supaya libatkan lebih ramai pemuda, golongan orang muda dalam proses pendemokrasian ini. Hadirin sekalian, orang muda adalah harapan negara kita. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Soekarno, "Berikan aku 10 pemuda, nescaya akan ku goncangkan dunia." Hadirin sekalian, ini menunjukkan betapa pentingnya peranan golongan orang muda untuk membawa perubahan. Hadirin sekalian, saya di sini ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada Pakatan Rakyat. Kerana banyak usaha telah dijalankan oleh Pakatan Rakyat untuk melibatkan orang muda dalam proses pendemokrasian ini. Sebagai contohnya, Pakatan Rakyat telah memberikan banyak peluang kepada orang muda untuk menjadi calon. Dan saya nak maklumkan kepada para perwakilan bahawa wakil rakyat di bawah umur 40 tahun ramai di kalangannya adalah dari Pakatan Rakyat. Dan saya yakin, dengan bilangan wakil rakyat di bawah umur 40 tahun ini, dalam penggal ini,
kita sudah jauh melebihi wakil-wakil rakyat UMNO Barisan Nasional yang umur di bawah 40 tahun dalam sejarah negara kita. Hadirin sekalian, ini menunjukkan bahawa Pakatan Rakyat memberikan peluang yang cukup kepada orang muda. Kita juga ada banyak program-program seperti yang dijalankan oleh PAS, orang muda geng kita. Kita juga ada program yang baik dijalankan oleh Kerajaan Negeri Selangor, PEBT, Penggerak Belia Tempatan. Ini adalah usaha-usaha yang baik. Tetapi banyak lagi masalah yang dihadapi oleh golongan muda. Mereka ada banyak masalah seperti pekerjaan, peluang pekerjaan tidak cukup. Seperti gaji rendah, walaupun bekerja tidak dapat, tidak mampu untuk beli kereta, tidak mampu untuk beli rumah kerana gaji terlalu rendah. Golongan muda yang masuki universiti masih dikongkong oleh AUKU, Akta Universiti dan College Universiti. Hadirin sekalian, oleh sebab itu saya ingin mencadangkan sekiranya Pakatan Rakyat mengambil alih Putrajaya, kita tubuhkan Parlimen Pemuda, Youth Parliament. Lupakan makma-makma pemuda, lupakan makma-makma itu. Kita tubuhkan Parlimen Pemuda, berikan kuasa, berikan ruang kepada para pemuda untuk membincangkan isu yang berkaitan dengan mereka. Sekalian, itu adalah cadangan saya supaya Pakatan Rakyat ambil alih kuasa, tubuhkan Parlimen Pemuda. Saudara-saudari sekalian, saya ingin menyentuh satu isu lagi. Sekarang kita memerintah 4 negeri dan kita bakal pemerintah negara ini. Kita kena bersaing dengan UMNO dari segi polisi. Saya tahu ramai orang UMNO Barisan Nasional tengok polisi kita, kata ini sekular, ini tidak Islam, ini tidak Melayu, ini boneka, itu derhaka, kepala otak kau. Jika nak bersaing dari segi polisi. Polisi kita, saya yakin polisi kita semua adalah polisi yang adil. Tengok polisi engkau adil atau polisi saya adil. Betul atau tidak? Hadirin sekalian, keadilan ini adalah unsur yang penting dalam semua agama. Surah Al-Ma'idah ayat 8. Berlakulah adil kerana ianya lebih dekat dengan ketakwaan. Hadirin sekalian, oleh sebab itu kita jangan layan. Jangan layan itu retorik, kata ini tidak Islam, ini sekular, ini tidak Melayu, ini Cina. Tak perlu layan kita. Kita debat dari segi polisi, dari segi ekonomi. Negeri Selangor, tak perlu aku, tak perlu McKenzie. Kita dapat dari Januari hingga September dapat pelaburan 6.53 bilion. Penang 3 bilion lebih. Ini tanpa McKenzie, tanpa aku, kita dapat lakukan. Dari segi kebajikan rakyat, kita bagi wang kepada warga emas RM100. Kita bagi air percuma kepada rakyat Selangor. Kita bagi 80% diskaun premium tanah kepada rakyat Perak. Dululah. Tetapi kita pernah bagi, hadirin sekalian, apa yang UMNO Barisan Nasional bagi? UMNO Barisan Nasional bagi juga, bagi itu harga naik. Harga minyak naik, harga gula naik, harga gas naik, harga diesel naik. Kita bagi 80% diskaun premium tanah, dia bagi 100%. Itu harga stamp naik. 100%. Hadirin sekalian, saya yakin dengan cara UMNO Barisan Nasional mengurus negara kita, tak perlu kita banding, mesti kita menang dari segi polisi. Kerana UMNO Barisan Nasional gunakan NKRA untuk menguruskan negara. NKRA ini bukan National Key Result Area. NKRA Najib Kurnia Rosma Ambek. Oleh sebab itu, hadirin sekalian,
saya yakin polisi kita jauh lebih baik. Yang kita perlu hanya menyebarkan maklumat ini, dan saya mencadangkan supaya kerajaan negeri pakatan seperti Penang, Selangor, Kedah, Kelantan, tolonglah rakan-rakan di negeri-negeri yang masih membangkang lagi, tolonglah sediakan maklumat yang polisi kita yang baik supaya kita dapat sebarkan maklumat ini kepada seluruh rakyat. Dan hadirin sekalian, saya ingin mengakhiri ucapan saya dengan serangkap pantun. Tuan Puteri membeli ginseng, singgah di pasar mencari gula, UMNO BN bersikap samseng, tumbangkan rejim yang sudah gila. Sekian, terima kasih. Sisi Najah, Nandri Manekam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.